sudah salah satu pendukung kami yang luar biasa. Jadi ini biarlah sudah menjadi satu tidaknya impian masuk tapi kenyataan ke depan yang akan dilakukan. Dan saya yakin karena kalau Tuhan katakan waktu 1:33 kalau kita semuanya rukun juga itu datang. Amin. Terima kasih, biarlah ke Tuhan sudah menjadi bagian kita semua. Amin. Jangan lupa juga kalau baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, teman saya Dodi Rawan dari SMP. Tadi sebelum kami kesini sebenarnya kan punya teman-teman di BIA di summer ya, nanti mungkin Ibu ya yang sebenarnya kami menandang sekarang sasya ya. Kami mau kredit dulu sorry Bani. Tapi terus terang aja banyak beberapa teman saya, kenapa enggak kamu ke sekolah kami yang A, kenapa enggak sekolah ini yang B, yang ini kan lebih besar gini. Tapi ketika ternyata kami masuk ke sini, kami bersyukur sekali. Ketika kami mengadakan observasi belajar, ternyata sepertinya itu kami belajar melihat diri kami sendiri. Mungkin yang sekarang ini mungkin kita 2 tahun kemudian kita akan majunya seperti ini, mungkin ya. Amin. Amin. Ya, pasti ya. Nah, saya lihat seperti itu, jadi sangat pas sekali. Dan mari teman-teman kita lihat bagaimana persatuan mereka, senyum mereka, luar biasa sekali ya. Sama hati dengan ibu ini ya. Kalau tempat kami bu, mungkin jarang sekali seorang guru perempuan yang mau membawakan ya seperti ini ya, jadi luar biasa sekali ya. Jangan-jangan mungkin baru bisa belajar kamera 2 tahun lalu ya. Jadi akhirnya pembagian tugasnya sangat luar biasa sekali. Bapak teman audiensnya, bapak juga, ibu juga. Jadi yang kami pelajari ini yang pertama adalah totalitas. Ya mungkin saya sangat kurang sekali. Bimbingan saya sangat kurang sekali. Soalnya saya di Solo itu punya bimbel. Dan saya juga seorang guru privat yang cukup laris. Jadi saya kan sudah laris sama Solo ya. Dapat saya gini, ketika saya melihat kita kan punya timeline, punya apa gambar kerja ya, dari jam 7 kita start 7 sampai jam 2, setelah jam 2 terus secara pribadi saya akan pulang ke rumah kami. Saya punya bimbel di rumah lesan yang kerja saya sendiri. Jam 3 mulai sampai jam 6:30, setelah 6:30 privat sampai 2 atau 3 orang lagi. Tapi di sini ternyata sampai jam 5 sore saya tidak dibayar lembur, luar biasa ya. Nah, sedangkan kami guru-guru ini ya, kita terserang aja, kita baru jam 2 pada sore. Nah, dan kita lihat persatuannya begitu luar biasa, persiapannya juga ketika nanti lihat promosinya dahsyat sekali. Kalau kami memang nantikan tanpa Aris ya, kita paling ya bisanya aja, yang ngatur itu paling kalau tidak Pak Aris ya saya atau mungkin beberapa Bapak Ibu guru. Tapi kalau kita lihat di sini bagaimana tiap guru bertugas punya job di masing-masing juga anak-anak yang luar biasa. Ketika anak tersebut promosi, saya yakin banyak orang tua yang ketika melihat promosi seperti tadi akan menyokongkan tempat ini. Dan yang akan kami tiru, Bapak Ibu. Ya. Jadi terima kasih sekali ya, kami dari Solo diberikan kesempatan seperti ini. Sangat-sangat merasa beruntung. Dan tolong doakan kami, agar kami bisa juga lebih baik khususnya di Kota Surakarta. Amin. Begitulah, saya serahkanlah kembali kepada pimpinan kita yang dari Solo. Baik. Teman-teman sepelayanan, tentunya kita bersyukur bahwa pada hari ini kita harus setuju bahwa sekolah ini selangkah lebih maju daripada yang ya, kita sudah lakukan. Setuju ya? Ya, setuju. Walaupun mungkin TK tadi katakan benang 1-0 sebenarnya dia kalah gitu. Ada 8 yang belum dia lakukan. Harus air 20, air 20 dan satu bahasa Inggris saja. Masih 7-1, masih Persija yang menang. Satu aja. Jadi itu yang kita lihat tadi. Yang saya impress adalah anak-anak pada waktu ini. Saya sempat terharu bagaimana suara mereka bisa pecah di satu bagian kedamaian. Itu belum kayaknya belum kita ya. Itu